Cara memulai ternak ayam hutan merah yang benar dan yang pasti berhasil apabila cara-caranya diterapkan secara benar dan sabar. Persiapan dari mulai kandang, dari mulai indukan, bibitnya, pakannya juga, dan yang kita bahas paling utama adalah persiapan kandang. Oke. Untuk memulai ternak ayam hutan yang benar, itu yang paling utama kita persiapkan dulu kandang. Kandang ini harus berlantaikan tanah ya, atau pasir seperti video saya ini. Nah, selanjutnya untuk betina dan jantannya pun kita pergunakan pejantan yang ori kalau ada dari hasil tangkapan dari hutan atau dari mikat dari hutan. Tapi kalau tidak ada, bisa kita gunakan F1 jurai atau F1 super ya. Ini masih memungkinkan. Nah, untuk si betina, apabila bisa dapat betina ori, ya syukur. Tapi kalau tidak ada, kita gunakan betina F1. Jadi F1, silang F1 pun masih akan menghasilkan F2 yang kualitas super. Nah, tetapi banyak di antara kita yang langsung muluk-muluk pengen menciptakan F1 super jurai gitu kan. Jadi F1 silang ori itu kalau untuk pemula saya rasa masih cukup sulit ya, karena ori itu kan liarnya minta ampun itu. Nah, tetapi untuk F1 silang F1 pun menurut saya masih sangat-sangat bagus ya, karena ada genetiknya yang masih sangat dekat sebetulnya. Karena F1 itu kan masih liar juga apabila kita tidak sering kita mainkan. Nah, terutama untuk kembali lagi untuk kandang. Kandang ini seperti saya ini setengah bata bisa atau papan pun bisa. Tetapi dalam kandang itu ada pasir, terus tangkringan atau tenggerannya yang agak tingginya, karena kan ayam hutan ini kan sifat liarnya pasti masih ada ya, ingin bertengger. Nah, setelah itu untuk pakannya pun harus kita berikan stok agak banyak, karena biar tidak terlalu sering kita buka-buka pintunya. Jadi pakannya pun kita stok just agak banyak di dalam kandang tuh, supaya kita pun tidak repot. Nah, selanjutnya setelah kandang sudah seperti video tadi ya, bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya pakan. Pakan ini biji-bijian harus full. Dan ini saya kasih buah-buah kecil juga tidak masalah, karena ini menyerupai hutan yang merupai aslinya ya. Nah, selanjutnya jangan sampai ayam pejantan kita murung ya. Murung atau sakit gitu, ini sangat berbahaya, karena saya juga ada pengalaman pejantan F1 ini sangat down mentalnya, tidak mau berkokok, dan dia pun nafsu makan berkurang. Ini sangat jangan-jangan dilakukan ya. Biasanya saya memberikan itu Vitacik di pagi hari atau di sore hari, cukup kita berikan sedikit saja. Itu pun waktunya 3 jam ya. Apabila 3 jam sudah diberikan langsung kita cabut, karena berbahaya sekali kalau sampai berlarut-larut lama minuman-minuman kimia seperti itu ada di kandang kita. Nah, untuk selanjutnya ini kalau penjodohan itu sudah saya bahas juga di video, saya rasa tidak perlu dibahas lagi. Nah, selanjutnya apabila khusus untuk yang mau ori liar seperti ini, itu saran saya ini jangan terburu-buru menginginkan hasil, karena kalau ori silang F1 itu cukup sulit ya. Jadi apabila saya sarankan, itu cobalah pejantan yang F1 sajalah ya, betina F1, jadi nanti keluarnya F2 super juga. Nah, oke, cara mulai ternak ayam hutan ini yang benar ini semoga menjadi inspirasi dan bisa menjadi ide kedepannya agar bisa ditiru, karena cara ternak ayam hutan yang benar
itu akan berhasil apabila cara ternaknya benar dan sabar. Oke, sekian dulu dan terima kasih.